Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kisah yang akan kita bacakan adalah termaktub dalam kitab Minhajul Adkiya fi Syarhi Ma'rifatil Adkiya ila Thariqil Awliya karya Kyai Soleh Darat Semarang. Kisah menarik dari percakapan dua sufi besar dalam khazanah Islam. Mereka berdua ialah Syekh Syakik Al-Balkhi dan muridnya Hatim Al-Asom. Suatu ketika Syekh Syakik bertanya kepada muridnya yang telah belajar selama 30 tahun kepadanya, "Wahai Hatim, pelajaran apa saja yang kau dapatkan dariku setelah berguru selama 30 tahun?" Kemudian Hatim menjawab, "Hanya 8 pelajaran yang saya peroleh dari engkau, wahai guru." Mendengar hal tersebut, Syakik merasakan ada penyesalan dalam hatinya. "Masa cuma 8 pelajaran saja yang kau dapatkan? Kemudian lantas pelajaran apa saja itu, wahai Hatim?" Hatim pun menjawab, "Pertama, saya melihat semua makhluk manusia memiliki kekasih, sesuatu yang ia cintai. Akan tetapi semuanya akan ditinggal saat mereka masuk ke liang kubur. Maka saya memilih ilmu dan perilaku yang baik sebagai kekasihku yang setia menemani hingga ke liang kubur. Kedua, siapa saja yang takut atas siksa Allah dan mencegah nafsu keinginannya, maka ia akan ditempatkan di surga. Maka saya berusaha untuk mencegah nafsu keinginan saya dengan mujahadah, berperang melawan hawa nafsu, agar dapat menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketiga, setiap manusia memiliki sesuatu berharga yang mereka rawat dan simpan, tapi bagi saya, setiap hal yang berharga akan saya serahkan kepada Allah. Karena setiap yang disimpan manusia akan rusak dan segala hal yang berada di sisinya akan abadi. Keempat, saya memandang setiap manusia kebanyakan melihat kemuliaan manusia dari harta, nasab, dan kedudukannya. Sedangkan menurut Al-Quran, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Maka saya berusaha untuk selalu bertakwa agar berhasil menggapai kemuliaan. Kelima, saya melihat manusia saling iri, saling dengki dalam memperoleh ma'isyah, penghidupan. Maka saya meninggalkan perilaku itu karena urusan penghidupan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keenam, saya melihat banyak manusia yang saling menganiaya dan bermusuhan, sedangkan musuh manusia yang sesungguhnya ialah setan. Sehingga saya sangat berhati-hati atas tipu daya setan dan menjauhi permusuhan sesama manusia. Ketujuh, saya memandang banyak manusia untuk secuil roti dengan menghinakan dirinya, bahkan melakukan cara yang tidak halal. Sedangkan Allah melalui Al-Quran menjelaskan bahwa rizki makhluk sudah ia jamin, sehingga aku hanya fokus atas kewajibanku kepada Allah. Kedelapan, saya memandang banyak manusia yang berserah diri pada hartanya, lahannya, dagangannya, atau pekerjaannya. Sedangkan Allah memerintahkan manusia untuk berserah diri hanya kepadanya. Maka saya bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Pungkas Hatim. Setelah mendengarkan penjelasan muridnya, Syekh Syakik Al-Balkhi menegaskan, "Sungguh, saya telah mempelajari ilmu yang ada di kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dari apa yang saya baca, sesungguhnya inti ajaran kebaikan berkisar pada 8 hal yang kamu sebutkan tadi. Maka siapapun orang yang melakukan 8 hal ini, ia telah mengamalkan ajaran 4 kitab suci tersebut." Menyimak kisah ini,
kita menemukan poin-poin penting yang menurut Syekh Syaqiq Al-Balakhi merupakan ajaran kebaikan dari semua agama. Banyak pelajaran penting yang relevan dalam konteks kekinian, sehingga umat Islam perlu memperhatikan hikmah dari kisah dialog sufi besar tersebut. Dalam kitab Allamatul Muhammad Hashim Ash'ari Wadi'ahul Lubnatil Istiqlalil Indonesia, Syekh Hashim Ash'ari menyebut bahwa tidak ada kebaikan bagi bangsa yang anak-anak mudanya bodoh, dan oleh karenanya sebuah bangsa tidak akan menjadi baik melainkan hanya dengan ilmu, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, ilmu juga sangat bermanfaat bagi bangsanya, terlebih disempurnakan dengan perilaku baik yang menjadi buah dari berilmu. Kedua, penjelasan Hatim juga mengajarkan bahwa musuh utama manusia bukanlah sesamanya, bukan mereka yang berbeda agama, ras, suku, atau bahkan sekadar pilihan politik, akan tetapi nafsu keinginan diri sendiri dan tipu daya setanlah yang semestinya perlu diwaspadai, sehingga dunia ini akan menjadi ruang perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin jika setiap muslim mampu menahan ego dan tipuan setan ke dalam perilaku buruk seperti saling menzalimi dan memusuhi. Ketiga, paparan Hatim menegaskan kepada kita sebagai umat Islam bahwa kehidupan dunia ini tidak lepas dari aturan dan kehendak Allah. Oleh karenanya, umat Islam dalam menjalani segala hal di kehidupan dunia semestinya berorientasi, berserah diri, dan yakin kepada Allah. Seringkali ketakutan atas kemiskinan membuat kita menghamba pada harta, penguasa, atau pengusaha. Padahal menempatkan Allah sebagai satu-satunya zat yang mengatur jalannya kehidupan justru akan membuat umat Islam lebih mandiri dan tidak bergantung secara ekonomi kepada orang lain. Implementasi atas prinsip Tauhid sebagaimana yang digagas Hasan Hanafi ialah kesetaraan dan kesamaan derajat manusia sebagai makhluk. Tiada yang lebih berkuasa dan dominan daripada yang lain, karena satu-satunya zat yang paling berhak untuk berkuasa dan mendominasi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.